الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد. ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. الحمد لله
7 keratan ayat Allah daripada suratul jin dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi kepada sekalian kita. Amin ya Rabbil Alamin. Allah Ta'ala cerita kepada kita bahwasanya wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maksud kepunyaan Allah sini maknanya untuk beribadat kepada Allah Ta'ala sahaja, tidak kepada yang lain. Li'ibadatillah, dan masjidnya kita beribadat kepada yang lain. Naklah kita beribadat kepada Allah semata-mata. Bila kita masuk masjid, kita kena ingat kata kita hamba Allah, untuk beribadat kepada Allah, bukan lagi untuk yang lain. Kena duk gapa dia? Kena duk semaya, zikir dan segala ashkal, segala bentuk kita beribadat kepada Allah. Jangan kita hingal di masjid, jangan kita buat suara yang lain daripada beribadat kepada Allah, jangan ada. Nah, seperti semaya, seperti zikir, seperti mengajar, seperti belajar, itu sahaja di masjid. Lain daripada itu tidak ada di masjid. Nah, untuk nak buat, nak galak gapa, jangan. Sebab ini annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu tu duk buat ibadah kepada lain daripada Allah satu pun. Pun kita duk gara, duk gurau, duk gasuh hak syaitan. Itu adalah amal syaitan. Yang kita suara derah, balah, kelahi, gocoh, nah, lari dari sejak semua tu amal syaitan. Tak betul nah, wa annal masajida lillah. Dari termasuk sejak ni, kita kena jadi hamba Allah. Takut pada Allah. Jangan hinga bangat. Janganlah kita suara derah. Kecuali untuk ngajar, untuk belajar, untuk semaya, tak apalah benda lah tu. Lain benda tu jangan. Kecek, tak tahu gapo, duk bucu tu, bucu ni, semua tu amalu syaitan. Nah, walaisal masjidu li syaitan, bukan masjid bagi syaitan. Masjid adalah bagi Allah. Naklah kita jadi hamba Allah betul-betul ya. Belajar, berimeh pada ayat ni kan. InsyaAllah pakat berimeh pada Allah, pada Allah dengan ayat ini. Wa annal masajida lillah. Kalau gitu gak, fala tad'u ma'allahi ahada. Ning Allah Taala lagi. Jangan kita, jangan buat benda-benda lain pada beribadat pada Allah, jangan buat di masjid. Nah, nak main, nak gapo, nak hatta tidur. Kalau tidur nak beribadat tak apa. Tidur tak ada beribadat tak boleh. Niat tidur, niat ibadat, nak gagah untuk nak semaya pula, ah boleh. Nah, semua amalan dalam masjid kena duduklah bentuk wala tad'u ma'allahi ahada. Semua program masjid adalah program yang duduk dalam lingkungnya wala tad'u ma'allahi ahada, fala tad'u. Nah, wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya tatkala mendirilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah sini iaitu Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah. Bila hamba Allah bangun semaya baca Quran, itu makna qama Abdullah. Yad'uhu, mana kata beribadatlah ia kepada Allah. Bila Rasulullah bangun semaya beribadat kepada Allah, kadu, hampirlah mereka itu yakununa. Kadu sini katanya manusia dan jin, dua-dualah. Hampir mereka itu yakununa,
adalah mereka itu alaihi ke atas Rasulullah tu libadah. Bertokoh-tokoh pakai lagi. Libadah ni ada dua makna. Makna pertama, Ibn Abbas terjemuh, dia kata libadah sini iaitu hidup dengan Nabi itu. Maka duduk tokoh dengan Nabi, baca semaya. Kata setengah hidup semaya sekali dengan Nabi. Rokok sekali Nabi, sujud sekali Nabi, tu maknanya qamu. Nah, gapa dia? Tu makna katanya yakununa alaihi libadah. Kerana mereka sangat-sangat cinta pada Quran. Bila dengar Nabi semaya baca Quran, buat dia pakak mari tokoh, mari duduk dengan Nabi. Nah, mari duduk semaya dengan Nabi, di belakang Nabi. Nabi tak tahu. Nabi apabila Tuhan wahyu pada dia, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, baru Nabi tahu. Buat dia mai duduk semaya di belakang Nabi, Nabi tak tahu. Sebab kula prepared. Nabi ni basing body daripada tanah. Buat dia body dia daripada api. Jadi tak nampak tengok dia mai duduk tokoh-tokoh yakununa alaihi libadah tu, tak nampak tengok. Nah, itu pendapat Ibn Abbas. Dia berkata lama sami'un nabiyatul Quran kadu yarkabunahu minal hirsi lima sami'uhu yatlul Quran wadanau minhu. Nah, dekat mari pakak masuk keliling Nabi lah. Kau itu ada keliling hari ni, Nabi dia baca Quran ni. Mana kata yakununa alaihi libadah jugalah ni. Nah, itu dia. Ada satu riwayat Ibn Abbas katanya, nah, apabila qalamma qama Abdullah yad'uhu yakadu yakunu alaihi ibadah tu, makna katanya tatkala mereka itu nampak Nabi semaya dan sahabat-sahabatnya rokok sujud bersama-sama Nabi, buat dia heran tengok Allah, masya-Allah sahabat-sahabat. Nah, yang mari tengok sahabat tu semaya di belakang Nabi belah tu. La ilaha illallah. Lalu tu ya royak kepada puak-puak dia yang dakwah puak dia. Dia kata kana lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ini satu orang panggil satu cara apa dia tafsir ayat ni daripada Ibn Abbas juga. Balah tu tafsir belah tu tu daripada Ibn Abbas, riwayat daripada Ibn Abbas. La ilaha illallah. La ilaha. Ada satu tafsir daripada Qatadah. Dia kata tatkala buat dia nampak Nabi sok semaya baca Quran tu, buat jin, buat manusia ni mari teka, mari gapa buat jahat kepada Nabi untuk nak memadamkan bacaan Nabi tak sewi. Bacaan Nabi itu gapa dia dapat didengari oleh manusia. Kanu yaku kada kepada kadu yakununa alaihi ibadah tu balik tak molek. Mari tukar, mari pakak nak kerumun Nabi untuk nak uri tak se bunyi suara kepada orang lain. Takut orang tu terima Islam. Ini pendapat yang ketiga yang mari daripada Qatadah. Nah, mana liyutfi'uhu fa'aballahu illa ayansurahu nah, uyumdihi wa yuzhirahu ala manna wa'ahu. Itu satu pendapat yang ketiga. Tiga wajah tafsir di sini. Satunya, puak dia mari sendiri, maka mari dengar puak jin dan puak manusia. Yang kedua, puak dia mari baca kepada puak dia, katanya balah tu lah puak-puak sahabat mari duduk keliling semaya sekali Nabi, berdoa, berdakwah ke apa, beribadat sekali Nabi. Yang ketiganya puak-puak syaitan, puak gapa manusia besing jahat ni mari wak ngaru Nabi, tak sewi Nabi baca Quran. Kadu yakununa alaihi libada. Ada tiga pentafsiran ulama. Nah, boleh berlaku makna tu. Dan ada berlaku-berlaku tiga-tiga benda tu
tiga waqa'i' yang berlaku pada pembacaan Nabi akan ayat Quran di zamannya. Lalu tu Allah Ta'ala suruh Nabi katakan, Qul, kata oleh Muhammad, innama ad'u Rabbi, sungguhnya aku ni beribadat kepada Tuhan aku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak sama sekali bersyirik dengan Allah akan seseorang pun. Itu suruh kata kepada puak-puak ni bak dakwah Nabi kepada umat dia lah. Yang kita dari kita semaya tu Allahu Akbar, tak ada gala lain. Allah sahaja duduklah hati kita. Lain pada Allah tak ada duduklah hati kita. Allah duduklah hati kita, Allah bersama perasaan kita, Allah melihat kita, Allah mendengar apa yang kita baca, apa yang kita buat, Allah Ta'ala nampak belaka. Nah, insyaAllah Ta'ala, itulah Nabi yang royak kepada hamba, kepada umat dia. Qul ya Muhammad, innama ad'u Rabbi, sungguhnya aku ni aku beribadat pada Tuhan aku, wala usyriku, dan aku tidak syirik bihi dengan Allah tu ahada kasawih pun. Ini makna ikhlas ya Pak. Inilah makna tauhid. Nah, qul huwallahu ahad, satu sahaja. Tidak dua, tidak tiga dah. Itulah da'watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahwalud da'wah an-nabawiyah. Nah, keadaan dakwah zaman Nabi, bagaimanakah sambutan puak jin dan sepada manusia, dan begitu juga sebaliknya. Nah, huru-hara yang dibuat oleh jin dan manusia terhadap bacaan dan ibadat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat Qatadah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi. A'udzu billahi.